Kita telah melewati dua babak pemirsa dan berlangsung sangat seru sekali kejar-mengejar angka yang tadinya tertinggal sekarang memimpin. Kita lihat dia. Di babak yang ketiga ini 46 telah dikumpulkan oleh Hilda dan rekan-rekan. Kemudian 44 dikumpulkan oleh Igum dan rekan-rekan. Baik, kita lihat siapa yang akan masuk dan duduk di babak bonus. Kita lihat ke layar monitor. Babak yang cukup menentukan. Ada kata kabar, burung. Bonus untuk Anda. Peraturannya gimana? Hadiahnya gimana? Bung Sulam silakan. Kesempatan Anda memperoleh satu buah televisi warna persembahan dari Kata Berkait. Cukup menebak dengan benar kata tersembunyi ini. Satu huruf dari belakang sebagai panduan Anda. Baik, terima kasih. Permainan dimulai dari Elmo. Silakan Elmo. Oke, satu huruf di bawah kabar. Di bawah kata kabar ada B. Kabar baik. Sayang sekali, bukan itu yang kami minta. Hudi. Di bawah kabar. Baik, ada B dan E. Kabar berencana. Berencana, itu keluarga, saudara-saudara. Silakan Igu. Di bawah kabar. Baik, ada B, E, dan R. Berita. Berita, iya berita. Dan ternyata mereka sekarang memimpin dengan angka 56. Kejar-mengejar, gilirannya Deci. Di bawah berita. Di bawah berita ada huruf P. Iya, waktunya habis, sayang sekali. Hilda. Di bawah berita. Ada P dan E. Pesan. Waktunya habis, sayang sekali. Elmo. Di bawah berita. Ada P, E, dan N. Berita penting. Penting, betul sekali. Luar biasa. Baik sekali membuka babak yang ketiga ini. Dan kesempatan buat Igum, Igum. Di atas burung. Di atas burung. Sayap. Di atas burung ada S apa ya? Indah. Di atas burung. Satu huruf di atas kata burung. Sarang. Sarang, bukan sayang sekali. Silakan Deci. Di atas burung. Di atas kata burung. Iya. Iya, ada huruf N. Sangkar. Sangkar, betul sekali. Iya. Saya gak enak nih ngomongnya di atas burung nih. Silakan Elmo. Di bawah penting. Di bawah kata penting. Ada P. Penting, 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 penting. Penting, pentung, pasukan penting. Penting. Oke, silakan. Gilirannya adalah Hudi. Di atas sangkar. Di atas sangkar ada huruf K. Kayu. Ya, gilirannya Igum. Yang mana, Gum? Di bawah penting. Di bawah penting ada P dan E. Pengumuman. Betul sekali. 94. 94. Tapi masih belum, masih belum, masih belum. Kesempatan masih ada, tenang saja silakan giliran Deci. Di bawah pengumuman. Baik, ada kata bonus plus. Masih ada kesempatan. Bisa aja dia milih ya. Oke, ya, baik. Kita akan, ini mau diambil apa nggak nih? Ambil nggak? Ambil deh. Diambil, ya. Oke. Diambil dengan resiko kalau salah dikurangi 5. Kami bantu dengan huruf terakhir. Iya. Oh, tahun 94, merasa di atas angin. Oke, nggak apa-apa, bagus. Baik, udah siap, Ci? Oke. Satu huruf di bawah kata pengumuman. Ada huruf N. Papan. Betul! Luar biasa. Selamat buat Deci juga buat Elmo. Terima kasih sekali. Dan dengan demikian babak ini sudah habis. Selamat karena Igum juga sudah mendapatkan bonus tadi, bonus plus. Saya tadi lupa apa tadi motor apa gitu hadiahnya. Saya lupa. Pesawat terbang kayaknya tuh ya. Dan satu kata lagi yang ada di antara papan dan sangkar adalah kayu. Pintar. Oke, selamat sekali lagi dan kita akan ketemu nanti di babak bonus. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka yang sudah bermain pada sore hari ini. Indah, terima kasih Hilda. Hudi, thank you. Terima kasih sudah bermain. Dan untuk Anda, tetap kami mempunyai kenang-kenangan yang bisa Anda bawa pulang. Inilah dia. Bung Sulam, silakan. Diiringi ucapan terima kasih, terimalah bingkisan manis ini persembahan dari Kata Berkait. Pemirsa, ternyata babak-babak kita tadi seru sekali dan ini adalah pemenang dari permainan kita pada sore hari ini. Mereka memang sudah dari awal melihat, menunjukkan gelagat-gelagat itu dari awal. Dan ternyata memang benar Igum
Elmo dan juga Deci di sini yang berhak duduk dan mencoba membawa pulang uang yang sudah kami sediakan pada sore hari ini. Dan berapa jumlah hadiah yang disediakan? Kesempatan Igu membawa pulang uang tunai Rp3.500.000 dengan menebak 10 kata, termasuk kata emas. Waktu Anda 90 detik. Oke, terima kasih Bung Sulam. Dan untuk mempersingkat waktu, saya rasa Anda berdua sudah siap. Igum sudah siap. Sudah ada Rp500.000 di situ kami sediakan untuk Anda dan silakan ditambah jumlahnya. Baiklah, kita akan mulai 90 detik dari sekarang. Tempat untuk menyimpan buku anak sekolah. Disebutkan perpustakaan. Perpustakaan bukan terus. Bukan. Cara memasak dengan air. Disebut merebus. Merebus. Tempat untuk mengambil resep obat disebut apotek. Ya. Terus bahan makanan pokok kita beras. Ya. Beras. Lawan sakit sehat. Sehat. Bahan bumbu berwarna kuning disebut kunyit. Kunyit. Menyanyi dengan sendirian disebut solo. Solo. Air terjun terkenal di Amerika Niagara. Niagara. Tempat alat untuk membuka air disebut dua kata. Dua kata. Gunung tertinggi di mana? Himalaya. Bukan. Bacaan mingguan selain koran atau gimana sih? Yang pertama itu adalah tas. Tempat membawa, maksudnya adalah alat membawa barang. Kita menyimpan. Membawa, wow. Membawa, membawa. Nggak, menyimpan juga betul. Ayo, menyimpan juga betul. Oke, okay, ya. Rebus betul. Apotik betul. Tapi tadi sudah disebut dua kata. Ada disebut dua kata. Jadi kemudian beras, beras betul. Sehat betul. Kunyit betul. Solo betul. Niagara betul. Keran tadi betul nggak? Betul. Keran disebutkan dua kata. Ya kan? Terus tadi Himalaya adalah pegunungannya, puncaknya adalah puncak Everest, ya kan? Mount Everest. Oke. Okay. Kemudian adalah tabloid, tabloid. Oke. Okay. Dan kata emas kita adalah Niagara. Wow. Hey. Dengan demikian, uangnya adalah Rp2.200.000. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Aduh. Ini kita udah masuk hari-hari ini, minggu-minggu pertama main kata berkait, pemenangnya udah Oke, dan mau memberikan selamat teman-teman boleh. Ini aduh mumpung nih masih jauh, silakan diberikan selamat. Terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.